Sabah. Satu jam perjalanan dari Tawau, sebuah daerah di pantai timur negeri Bawah Bayu yang mempunyai keunikan dan tarikannya yang tersendiri. Penduduknya berbilang kaum dan etnik serta mempunyai pelbagai budaya, antaranya ialah Bajau, Sulu, Melayu, Cina, Kadazan dan Palau. Dengan kepadatan penduduk melebihi 160,000 orang, mereka hidup aman, harmoni sejak dahulu lagi. Berkeluasan 442 batu persegi, Semporna terbagi kepada dua kawasan, iaitu Tanah Besar Semporna dan kawasan pulau. Terdapat 49 buah pulau keseluruhannya yang menjadi tapak kepada 116 kampung milik penduduk tempatan seperti Pulau Bumbung dan pulau-pulau sekitarnya. Bot, sama ada persendirian mahupun penambang, menjadi pengangkutan utama di sini. Ini adalah laluan utama dari jeti di Pekan Semporna ke gugusan pulau yang terdapat di perairan lautan Celebes. Ketika air laut surut, terdapat kawasan cetek yang harus dilalui dengan cermat. Ia pengalaman pertama bagi kru Majalah 3 untuk turut sama mengharungi kawasan ini. Usai mengharungi halangan dengan tenang, perjalanan kami diteruskan. Antara tarikan utama buat para pelancong yang berkunjung ke Semporna, selain keindahan pulau dan hidupan laut, ialah waterhouse atau penginapan di atas air. 30 minit perjalanan dari jeti umum Semporna, terbina di kawasan yang dipenuhi batu karang dan pelbagai hidupan laut, kami akhirnya tiba di salah satu penginapan atas air berhampiran Pulau Bumbung, iaitu Maglami Lami Waterhouse. Telah beroperasi sejak Julai 2018. Ia diusahakan oleh seorang anak muda tempatan berusia 29 tahun, Syukrin Abdul Salam. Maglami-lami Waterhouse ni diambil daripada nama satu bahasa yang terdapat di Semporna, iaitu bahasa Bajau, dalam erti kata keramaian ataupun enjoy, fun. So itu maksud yang terdapat di bahasa Bajau Semporna lah, Maglami-lami Waterhouse. Selain beriadah, keinginan berkongsi minat terhadap keindahan hidupan laut juga antara sebab penginapan ini diusahakan oleh Syukrin. Saya ni actually sukakan hidupan laut dan kecantikan lautan. So di sini saya membina Maglami-lami Waterhouse ni ingin kongsikan keindahan dan kecantikan alam, terutamanya laut yang terdapat di Semporna, kepada pelancong tempatan maupun antarabangsa. Antara rutin harian Syukrin di sini ialah turut sama mengurus penginapan bersama para pekerjanya, termasuk menyelenggara dan membaik pulih sebarang kerosakan yang berlaku. Apa yang menarik ialah Syukrin tidak pernah mempunyai sebarang ilmu dalam pertukangan, namun dia berjaya membina penginapan ini dari tiang asas hingga lengkap sepenuhnya dengan hasil usaha sama dan pertolongan ahli keluarga.
actually saya start daripada hanya mengikut pakcik dan beliau saya, di mana basic yang saya belajar pun daripada mereka, hanya mencuba mengikut. Alhamdulillah, dengan ingin sesuatu yang baru, pengalaman yang baru seperti asas pertukangan, syukur alhamdulillah saya mendapat pengalaman dari beberapa keluarga saya seperti pakcik saya, bapak saya. Syukur alhamdulillah saya boleh bertukang sendiri tanpa mengikuti mana-mana kursus, just hanya mencuba. Pengalaman dari hari ke hari membina dan membaiki telah sebati dalam diri Syukrin. Sebarang kerosakan kini mudah ditangani. Terbina megah di tengah lautan, Maglami Lami Waterhouse memberikan pada pengunjungnya pemandangan menakjubkan lautan biru sambil diulit angin bayu. Akibat dihempas kuat oleh badai, pelantar di bahagian hadapan ini harus dinaik taraf bagi keselesaan para pelanggannya. Ketika Syukrin sedang asyik bertukang, dia didatangi seorang rakan, Nur Hasbi Yahya, yang turut berkecimpung dalam dunia pelancongan. Hari ini aku mau bawa pergi Timbul Mata. Oh. Santa Rita. Sekali tengok Eblon. Oh, Eblon. Hasbi atau mesra disapa Bimbi antara rakan yang turut menawarkan pakej berkaitan agrotourism kepada pelanggan Syukrin. Kali ini Bimbi akan membawa kami ke Pulau Timbun Mata di mana dia dan bapa saudaranya beroperasi memberikan pengalaman berbeza kepada para pelanggannya. Perjalanan dari penginapan ke Pulau Timbun Mata mengambil masa selama 40 minit. Terdapat dua laluan untuk ke sana. Namun, disebabkan air laut sedang surut, kami dibawa melalui jalan dalam yang agak berliku tetapi dipenuhi pemandangan indah. Kampung Sironggol, Pulau Timbun Mata. Di sini, Bimbi membantu bapa saudaranya, Sadat Maruji, mengusahakan ternakan ikan di kelong milik keluarga. Balat. Ni apa? Balat. Balat tu apa? Gamat. Gamat. Eh, balat. Ni. Kalau kau ada penyakit kan, amalkan makan gamat. Bagus. Kau dapat makan fresh kan, lagi persahakan catnya. Terdapat 10 buah sangkar dengan pelbagai jenis ikan diternak di sini. Ia dijual kepada pasaran tempatan dan turut boleh dinikmati oleh para pengunjungnya. Untuk pelancong, dorang akan request ikan apa yang dorang mau. Di situ kami sama ada pelancong tu yang sendiri pancing ataupun kami akan ambil sendiri tu ikan. Di situ terus sekali masak lah. Dari sangkar ke dapur ke meja makan dorang. Selain kerapu seberat 14 kilogram, turut diternak di sini ialah abalone. Ia adalah usaha sama yang dilakukan oleh Bimbi dan bapa saudaranya. Yes! Ayo! Oh, cantiknya! Yes! Tanya, kamu sudah sampai ke puncak Buah Dulang. Waktu air surut, baru kamu boleh nampak macam dulang. Dulang. Sebab kalau air pasang, dia sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Ya. Selain menjaga ternakan ikan di kelong, rutin harian Nur Hasbi dan bapa saudaranya ialah untuk memantau bubu. Terdapat lebih 10 bubu yang diletakkan di kawasan sekitar bertujuan menambah hasil ternakan. Selaku penyelam veteran, bapa saudara akan menyelam ke dasar laut untuk melihat hasil yang terperangkap di dalam bubu.
Dengan berbekalkan udara dari pemampat udara, kompresor dan pengayuh kaki, fin buatan sendiri, bubu pada kedalaman berbeza dicari berpandukan kepada koordinat GPS yang telah ditanda. Setelah dijumpai dan dipastikan isi kandungannya, isyarat akan dihantar melalui getah pembekal udara kepada pengendali bot untuk menurunkan cangkuk. Tidak memerlukan umpan dan bergantung kepada keadaan arus air, hasil tangkapan berbeza mengikut setiap lokasi bubu diletakkan. Dan apabila isyarat diterima, Hasbi akan menarik bubu ke atas bot dengan berpandukan oleh buih udara yang dilepaskan oleh bapa saudaranya. Hasil pada kali ini agak lumayan. Namun terdapat juga kes di mana ikan pernah terlepas kerana jaring bubu koyak di randuk ikan besar atau bubu hilang dicuri orang. Usai hasil diperolehi, bubu akan diletakkan semula ke dasar laut dan akan diperiksa semula beberapa hari kemudian. Di kawasan berhampiran, lato atau anggur laut membiak dengan sihat dan banyak di dasar lautan. Ia hasil alam semula jadi yang boleh diumpamakan seperti ulam buat masyarakat Bajau dan para peminatnya. Sesuai dibuat kerabu dengan cicahan kicap cili, Hasbi sering menyelam memetik lato untuk dijadikan santapan buat para pelancong yang berkunjung ke kelongnya. Ia memberikan rasa segar ulam laut dan tidak terlalu masin, sesuai dimakan bersama ikan yang dimasak steam ataupun goreng. Salah seorang rakan Hasbi dan Syukrin yang turut berada dalam bidang yang sama ialah Lai Wing Song. Lai, seorang pemandu pelancong yang menawarkan perkhidmatan berpatutan sesuai dengan kehendak para pelanggannya. Boleh tengok dari customer ni mau jenis package macam mana. Ada yang customer dia mau turun laut saja, dia ada mau diving saja. Jadi kita tengok apa yang dia mau dulu. Jadi kita akan buat satu package yang dia rasa ngam, saya pun ngam, win-win. Itu yang kita jual sekarang. Jadi dari tengok dari customer ini, dia mau package macam mana dulu. Selaku pemandu pelancong, Lai pasti akan membawa pelanggannya untuk menikmati keindahan pulau dan taman-taman Sabah. Namun, untuk memuaskan hati kesemua pelanggannya, ternyata bukan mudah. Mereka hadir dengan perangai tersendiri. Kita mau beranikan diri keluar dalam masyarakat ini. Jadi dalam masyarakat ini, kita akan kenal berbagai orang. Jadi berjenis macam-macam juga manusia yang kita akan jumpa. Sama ada yang baik ataupun tidak baik, ada yang cerewet, ada yang tidak cerewet. Bukan kita cakap cerewet ini, kita tidak mau handle. Di situlah kita keluar, kita punya kepandaian macam mana mau handle seorang yang cerewet sampai tidak cerewet. Jadi kita start from di sini. Dalam perjalanan dalam 600 meter. Jadi kalau naik turun, 1 kilo lebih lah. Kali ini, kru Majalah 3 dibawa ke Pulau Bohe Dulang, antara lokasi kunjungan menarik yang popular di Sampurna. Laluan pendakian yang dahulu hanya berbatu dan akar pokok kini sudah dilengkapi tangga dan ia ternyata mencabar. Ada 400 lagi. Sekejap saya itu sampai sudah. Tetapi jangan paksa diri dulu. Kita tunggukan kita di belakang, sama-sama. Hampir satu jam mengharungi pendakian mencabar, kami akhirnya tiba ke puncak Bohe Dulang. Yes! Jayo, jayo! Jayo! 700 meter! Wow, cantiknya! Yes! Guys,
inilah Boy Dulang. Woo! Tanya, woo! Kamu udah sampai ke puncak Boy Dulang. Boy Dulang. Yes. Thank you. Waktu air surut, baru kamu boleh nampak macam dulang. Dulang. Sebab kalau air pasang, dia potong-potong. Potong-potong. Ya, putus-putus. Oh. Nampak sana. Sana itu belakang. Ah, sini Bundaya. Belakang Matabuan. Ini Bohek Dulang. Nampak itu view itu kalau buat gerak. Cantik. Pemandangan dari atas puncak ternyata melupakan segala penat lelah. Jom turun. Usai bergambar dan menikmati keindahan, kami bergerak turun ke bawah untuk meneruskan aktiviti yang telah diatur oleh Lai bersesuaian dengan apa yang ditawarkan. Sementara itu, Pulau Bum Bum Samporna, pemiliknya Syukrin Abdul Salam, akan sentiasa melakukan pemantauan berkala terhadap keutuhan binaan rumah penginapannya. Bagi Syukrin, untuk membina suatu penempatan di laut bukanlah mudah dan ia tetap datang dengan cabarannya tersendiri. Cabaran yang pertama iaitu daripada segi modal. Semodal kita pun sebenarnya tidaklah terlampau besar. So, syukur Alhamdulillah dengan niat dan matlamat dan keluarga dan rakan-rakan di samping itu, syukur Alhamdulillah terbinanya Waterhouse ni. Actually, kita mula daripada 4 bilik, kemudian tambah bilik dan syukur Alhamdulillah sekarang dah ada 14 buah bilik. Syukrin ialah alumni Kolej Komuniti Samporna, juga berasa bangga kerana dengan hasil pembelajarannya di kolej, dia mampu untuk berjaya hingga ke tahap ini. Kolej Komuniti Samporna banyak membantu saya daripada segi belok hal-hal pelancongan, di mana pembelajaran mulanya kami diajar selok belok pelancongan dan kemudian itu kami mengenal pelancongan itu apa, dan sehingga di dalam bidang kerjaya kami sendiri, kami pun masih menggunakan apa yang kami belajar di Kolej Komuniti Samporna. Dan sampai saat ini pun, saya masih belajar. Jadi cabaran itu memang boleh dikatakan cabaran berbagai-bagai. Mungkin ada yang pelancong cakap, ada yang separuh, soalan yang keluar yang tidak disangka-sangkakan. Bila hujan ini berhenti, jadi cabaran itu tekanan, terpaksa kau menghandle juga. Timbun Mata Samporna. Setiap dua hari sekali, Hasbi dan bapa saudaranya akan memetik gulaman untuk diberi makan kepada abalone yang diternak. Abalone yang diternak dibeli daripada nelayan tempatan dan diasingkan mengikut saiz bersesuaian dengan sangkar ternakan. Ia bagi memberi ruang untuk menggalakkan lagi tumbesaran abalone. Untuk yang saiz besar, yang saiz 4 inci kami akan pindahkan ke sangkar jenis pacak. Di situ, di dalam sangkar pacak, di situ ada batu karang. Dalam pada yang masa yang sama, kami akan simpan pipe PVC yang saiz 3 ke 4 inci sebagai tempat pelindungan daripada pemangsa seperti ikan-ikan kecil. Ikan kecil, dia akan gigit tu abalone. Di situ dia abalone boleh matilah. Menternak abalone adalah satu kelainan yang baru buat Hasbi. Walaupun tidak memerlukan penjagaan rapi, cara yang betul harus diaplikasi agar abalone dapat membiak dengan baik. Pada mulanya kami ada cuba untuk ternak di tepi pantai. Di situ batu karang pun tiada. Kami main letak saja. Time tu kami tidak tahu apa-apa lagi, pengalaman pun tiada, masih kosong. Di situ habis abalone mati. Sebab abalone tu dia tempat pelindungan tiada.
sebab pasir sekali. Gulaman, sejenis rumpai laut, sedikit berbeza daripada yang sering digunakan untuk dibuat kolagen. Ia makanan terbaik buat abalone dalam memberi khasiat untuk membantu pembesaran. Penjagaan abalone dia tidak juga begitu susah. Janji dia punya makanan cukup untuk satu set sangkar, dia kuantiti abalone dia tidak boleh banyak, macam saiz 3x6 kaki 500 ekor untuk dalam satu blok sangkar abalone. Abalone yang diternak di sini biasanya akan diekspor ke negara luar. Ia berikutan mendapat permintaan tinggi di sana berbanding pasaran tempatan. Taiwan tu dia perlukan kuota. Apabila dorang punya kuota sudah penuh, dorang akan stop ambil abalone. Satu minggu 3 kali sekali hantar. Lepas tu apabila cukup kuota, dorang akan stop untuk ambil tu abalone. Sekali hantar dia sampai 100 ke 200 kilo lah satu kali hantar. Menurut Hasbi, abalone kebiasaannya aktif ketika waktu malam. Ini membuatkan ia mudah untuk dikenal pasti dan ditangkap oleh para nelayan sebelum dijual kepadanya. Harga dibeli daripada nelayan bergantung kepada saiz. Abalone pada satu-satu masa mampu untuk membesar sehingga saiz 6 ke 7 inci. Saiz yang sesuai untuk dijual ataupun dimakan. Untuk membersihkan abalone juga mudah. Hanya perlu dilumur garam bagi menghilangkan lumut di sekitar badan sebelum cengkerangnya dicabut. Ia hidupan laut bercengkerang yang kecil dan mudah untuk disiang. Terdapat sedikit isi perut di sebalik cengkerang dan bahagian gigi yang perlu dibuang sebelum ia dibasuh bersih dan sedia untuk dimasak. Masakan yang sesuai untuk abalone ialah bubur, menu yang sering dimasak oleh Hasbi sekeluarga. Tetapi kali ini kru Majalah 3 bakal dijamu dengan abalone yang dimasak steam. Abalone yang telah siap di steam seeloknya diasingkan daripada airnya untuk memberi ruang kepada kuah. Menggunakan bahan yang senang didapati seperti halia, cili dan juga kicap cair, penyediaan kuah masakan steam abalone ini ternyata mudah dan nampak menyelerakan. Aroma yang dikeluarkan hasil gabungan abalone dan kuahnya mampu membuatkan sesiapa saja kecoliur, termasuklah buat kami yang kali pertama mencuba masakan ini. Ikan steam, ikan goreng, kerapu merah steam dan juga main dish abalone steam. Usai persiapan makanan, tiba masa untuk menjamu selera. Menu sebegini boleh didapati para pelanggan jika mereka menginginkannya. Dan rasa serta keenakan ikan termasuk abalone segar dari laut ternyata tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Okay guys, main lagi sedikit sebelum kita jalan. Jaga topi kamu, sepatu kamu, bag kamu, okay? Dan nanti kita akan pergi ke Sibuan diving. Jadi perjalanan kita dalam 15 menit sampai sana, baru kita briefing lagi satu kali. Okay, Captain, let's go. Pulau Sibuan, antara lokasi menarik dan berpatutan untuk melakukan aktiviti selaman. Air yang jernih dan hidupan laut yang menarik tarikan untuk penyelam melakukan selaman di sini. Seperti biasa, persiapan dan pemeriksaan menyeluruh peralatan menyelam perlu dilakukan agar tiada kejadian ketika menyelam. Taklimat juga harus diberikan terutama kepada mereka yang tidak biasa dengan perairan di sini. Jangan sentuh koral. Nampak penyu jangan disentuh.
relax, diving, jangan panik. Okay? Itu yang paling penting lah. Jangan, kalau siapa ada pointer, jangan sikit-sikit tangkap. Kami yang panik lagi nanti. Relax saja, okay? Kalau ada apa, tentang kami tengok apa masalah. Memang win lah. Bermula dengan kedalaman selaman 6 meter melalui terjunan dari atas bot. Lokasi ini semestinya menjadi antara lokasi pilihan untuk Lai perkenalkan kepada para pelanggannya. Pengalaman selama 7 tahun mengendalikan pelancong ternyata memberi pelbagai pengalaman dalam menguruskan mereka. Apa-apa pekerjaan pun memang ada cabaran, biarpun tour guide. Cabaran paling besar adalah kita mau puaskan hati dia. Lepas berkomunikasi, kita tahu sudah, oh, guest ini, pelancong ini, dia jenis begini. Jadi, kita tahu sudah yang tuh pelancong ini jenis begini, jangan kita ulang lah. Jadi, cabaran itu memang boleh dikatakan cabaran berbagai-bagai. Mungkin ada yang pelancong cakap, ada yang separuh, soalan yang keluar yang tidak disangka-sangkakan. Bila hujan ini berhenti. Jadi, cabaran itu tekanan, terpaksa kau menghandle juga. Dapat memberikan perkhidmatan yang memuaskan kedua-dua belah pihak setiap kali dia melakukan urusan memandu pelancong, ternyata satu kepuasan buat Lai. Dia yang juga alumni Kolej Komuniti Sempurna sejak tamat kursus pada tahun 2013 merasa amat berbangga kerana dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik di samping mengharumkan nama kolej. Lai yang pada asalnya ingin menjadi pekerja kerajaan turut merasakan dia telah mengambil langkah yang betul dalam meneruskan kejayaannya biarpun dia bermula dari bawah. Kami start from zero, kosong. Jadi, kolej community ini mengajar kami dari pertama hingga ke akhir. Tapi, habis sudah di kolej community, itu belum berakhir lagi. Sebab kita akan berjumpa sesama manusia. Jadi, sifat manusia ini kadang-kadang berlainan. Jadi, apa yang kita belajar dalam kolej community, kita keluarkan dalam masyarakat ini. Jadi, saya rasa memang membantulah. Pensyarah pun berpengalaman. Jadi, kita minta selalu pengalamannya. Dapat melahirkan pelajar yang berjaya, lebih berjaya daripada kita. They are born from college community but look where they are now. Shows us what they can do yang kita rasa dia orang tak boleh buat. Benarlah kata-kata tidak penting di mana anda bermula tapi lihatlah di mana anda berada sekarang. So that's make me very very proud. Pekan Sempurna, Sabah. Di samping menjadi lokasi tumpuan pelancong untuk beriadah di pulau berhampiran, di sini juga terdapat sebuah institusi pengajian yang menjurus kepada industri pelancongan. Diterajui oleh Nur Asmah Jaafar, kursus CJ pelancongan dan pengembaraan ditawarkan di sini ternyata bersesuaian dengan keadaan demografik setempat. Khusus sijil pelancongan dan pengembaraan, dia mendedahkan pelajar kepada operasi pelancongan, aktiviti pelancongan, pakej-pakej pelancongan, produk-produk pelancongan. Terutamanya kalau bagi Sempurna, Kolej Mitra Sempurna, dia a bit special sebab kita berada di kawasan pulau. So dia kita terus menjurus kepada specialty kita dan menjurus kepada marine tourism. Oleh yang demikian, pelbagai strategi dan teknik diusahakan Nur Asmah selaku pengarah bagi mendekatkan pelajar dengan industri pelancongan
agar mereka lebih proaktif dan berjaya apabila mula bekerja nanti. Pulau Omadal, pulau yang terkenal dengan etnik dan budayanya. Walaupun kecil, namun ia pulau yang penting di Kepulauan Semporna kerana di sini tempat asal suku kaum Bajau yang mendiami Semporna. Sekolah Kebangsaan Omadal, lokasi yang menjadi pilihan Kolej Komuniti Semporna bagi menjalankan aktiviti kelas di luar kawasan kolej. Ia usaha yang dilakukan pihak pengurusan kolej bagi membantu mendekatkan pelajar dengan apa yang mereka bakal hadapi di dunia luar nanti. Kami memilih untuk mengadakan aktiviti luar kerana kami ingin mengetengahkan kepada para pelajar teknik pembelajaran di luar kelas. Di samping teori di dalam kelas, pelajar juga boleh mengaplikasikan teori di luar kelas. Di samping itu, mereka juga boleh terlibat dengan amalilah secara langsung. Untuk subjek pada hari ini, saya ketengahkan subjek budaya Malaysia. Jadi, para pelajar dia dapat melihat macam mana budaya dan adat ataupun apa yang diamalkan oleh suku kaum ataupun penduduk-penduduk setempat di kawasan Pulau Omadal. Maknanya hasil pembelajaran daripada apa yang mereka belajar dalam kelas ni, mereka dapat lihat dan mereka dapat rasai secara langsunglah. Apabila pelajar lebih memahami apa yang mereka pelajari, ditambah dengan pendedahan awal terhadap subjek tersebut, ia akan membuatkan mereka lebih peka dan mudah untuk menembusi pasaran. Bila mereka keluar daripada Kolej Komuniti Semporna, mereka dapat adapt dengan keadaan persekitaran luar seperti mana kita tengok. Contohnya di Semporna sendiri kita dapat lihat kebolehpasaran terhadap industri pelancongan sangat tinggi kerana pelancongan di Semporna ni kalau kita tengok sendiri pun setiap tahun dia makin lama makin meningkat dan keperluan kepada para pelajar daripada Kolej Komuniti Semporna tu sangat diperlukan dalam industri. Selain etnik dan budaya, antara keunikan yang terdapat di pulau ini ialah hasil kraf tangannya. Persatuan Wanita Pulau Omadal ataupun WAPO merupakan antara persatuan yang tidak asing lagi di kepulauan ini. Dan peluang untuk berjumpa sambil beramah mesra bersama kumpulan wanita ini untuk menimba ilmu tidak harus disiakan para pelajar terlibat. Teknik pembelajaran di luar kelas ni sangat-sangat membantu para pelajarlah sebab kita tak nak pelajar kita sentiasa duduk di dalam kelas menerima pembelajaran secara dalam kelas saja. Jadi bila kita membawa pelajar keluar, mereka akan lebih terdedah dengan pengalaman secara langsung. Bila mana mereka terdedah dengan pengalaman secara langsung dan bila mereka menghadapi latihan industri, mereka akan dapat menyesuaikan diri. Dan begitu juga bila mereka masuk ke alam pekerjaan, mereka senang untuk sesuaikan dirilah dengan persekitaran luar. That's why daripada peringkat awal lagi di Kolej Komuniti Semporna ni, kami suka dedahkan para pelajar dengan pelbagai aktiviti yang ada lah. Usai meneliti hasil tangan halus kumpulan wanita ini, aktiviti luar para pelajar telah sampai ke penghujungnya. Ia pengalaman berharga yang telah diperolehi mereka hasil mengikuti kursus ini. Banyak lagi aktiviti luar yang akan didedahkan kepada mereka bersesuaian dengan apa yang dipelajari. Di penghujung perjalanan kru Majalah 3 di Semporna, kami kembali ke Pulau Bumbung, lokasi yang sering menjadi pusat kepada perjumpaan tiga sahabat, Syukrin, Hasbi dan Lai. Berkejaya dan mempunyai perniagaan sendiri, itu status ketiga-tiga bekas pelajar Kolej Komuniti Semporna ini. Namun sebagai alumni, tiga sekawan tersebut tidak pernah melupakan tempat mereka menimba ilmu.
kita punya alumni ni, even though they alumni, they keep on coming back to us. They keep on giving back to us. Okay, probably because they start here, they bloom from college community. Okay, people can say they start from nothing and becoming a hero. So they always remember their roots. So they always come back to us, giving back to the community in somehow helping us untuk bantu lagi adik-adik diorang yang nak berjaya seperti diorang. Berjaya atau tidak, itu bergantung kepada rezeki dan takdir. Apa yang penting adalah untuk terus berusaha mengejar matlamat. Never to give up, trust in yourself, and they always a second chance in your life. College community bukan saja mendidik you dari segi akademik. But kita memang sangat-sangat, kata orang, mendepankan you kepada industri. Academia and industry are together. So that's what we try to strive in community college lah. So I believe that because that's what we striving to do. Kita utamakan, kata orang, latihan dan utamakan pendedahan pensyarah kepada industri in order for us to develop and melahirkan pelajar yang industry friendly. Dan selaku tenaga pengajar, tiada yang lebih membanggakan apabila dapat melihat anak didik sendiri mampu dan berjaya untuk membina kehidupan dan berjaya hasil usaha sendiri. Jiwa pendidik tetap ada pada diri saya walaupun saya sekarang ini lebih kepada pengurusan. Dapat melahirkan pelajar yang berjaya, lebih berjaya daripada kita. They are born from college community but look where they are now. Shows us what they can do yang kita rasa dia orang tak boleh buat. Benarlah kata-kata, tidak penting di mana anda bermula tapi lihatlah di mana anda berada sekarang. So that's make me very very proud. Syukri, Hasbi dan Lai, tiga sahabat yang juga alumni dari College Community Sempurna. Bermula dari bawah dengan berbekalkan niat dan usaha yang murni, mereka mampu berjaya untuk mengejar apa yang diinginkan.